Timnas Indonesia bakal menghadapi Timnas Oman dan ini lawan yang lebih berat daripada Timnas Afghanistan pada laga uji coba sebelumnya. Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Timnas Oman di pertandingan persahabatan yang terdaftar sebagai laga FIFA Match, Sabtu, tanggal 29 Mei tahun 2021, malam. Seperti yang diketahui, Timnas Oman menempati peringkat 80 di ranking FIFA. Sedangkan lawan Timnas Indonesia sebelumnya, Timnas Afghanistan hanya berada di urutan ke-150. Ketangguhan Timnas Oman juga dibuktikan dari raihan poin mereka di grup E kualifikasi Piala Dunia 2022. Oman yang berada di peringkat kedua mengoleksi 12 poin dari 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Oman unggul 8 poin dari Afghanistan yang menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup E kualifikasi Piala Dunia 2022. Soal ketajaman, Timnas Oman juga lebih baik dari Afghanistan. Skuad asuhan Branko Ivankovic telah menciptakan 11 gol dan hanya kebobolan 4 kali. Sementara itu, Timnas Afghanistan yang sukses mengalahkan Timnas Indonesia baru mengoleksi 2 gol dari 5 laga di kualifikasi Piala Dunia 2022. Laga kontra skuad Garuda akan menjadi bagian dari persiapan Timnas Oman sebelum menjalani laga-laga penting di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Striker Abdul Aziz Al-Mukbali yang kaya pengalaman sepertinya masih akan menjadi andalan di sektor penyerangan Timnas Oman. Penyerang berusia 32 tahun pun perlu mendapat pengawasan ketat dari lini pertahanan Timnas Indonesia. Sebab pada laga uji coba melawan Timnas Thailand, Al-Mukbali sukses menambah pundi-pundi golnya untuk Timnas Oman. Catatan tersebut membuat skuad asuhan Shin Tae-yong perlu menambah kewaspadaan saat berhadapan dengan Timnas Oman di Dubai, Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia juga terus dipoles. Pelatih Shin Tae-yong tengah dalam fokus untuk memperbaiki kesalahan skuad asuhannya di laga kontra Afghanistan. Terkait kurang efektifnya passing para pemain Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu juga terus mengasah kemampuan skuad asuhannya. Shin Tae-yong menekankan bahwa Evan Dimas dan kolega harus lebih kompak dalam bertahan maupun menyerang. Kami harus lebih kompak lagi dalam bertahan dan menyerang, terutama pada penekanan di teknik cara bertahan yang baik serta efektif juga simpel, kata Shin Tae-yong. Lalu, ada passing juga kami perkuat, set piece defense dan offense, kemudian terakhir shootout, ujarnya menambahkan. Meskipun dalam dua laga uji coba ini Timnas Indonesia tak diberi target menang, tentu para pemain skuad Garuda ingin meraih hasil yang terbaik. Timnas Indonesia mulai mematangkan persiapan untuk uji coba lawan Oman, Sabtu, tanggal 19 Mei tahun 2021. Pelatih Shin Tae-yong memberikan materi latihan 2 kali sehari pada Kamis, tanggal 27 Mei tahun 2021, di lapangan JA, Jebel Ali. Sports Center and Shooting Club, Dubai, Uni Emirat Arab. Setelah kekalahan 2-3 dari Afghanistan, Shin Tae-yong lantas melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dia meminta para pemain Timnas Indonesia membenahi banyak aspek dan menekankan pada lini pertahanan. Untuk materi latihan yang diberikan hari ini, adalah tentang bagaimana kami harus lebih kompak lagi dalam bertahan dan menyerang, terutama pada penekanan di teknik cara bertahan yang baik serta efektif juga simple, tutur Shin Tae-yong. Lalu ada passing juga yang kami perkuat, set piece saat bertahan dan menyerang, kemudian terakhir adalah shoot, imbuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta pemain fokus saat latihan agar tak mengulang kesalahan yang sama saat laga esok hari. Shin Tae-yong ingin Timnas Indonesia terus berkembang dan tampil lebih baik dibanding saat lawan Afghanistan. Karena itu semua merupakan sebagian dari kekurangan yang ingin kami perbaiki. Saya ingin pemain fokus konsentrasi penuh, supaya kami bisa lebih baik di pertandingan berikutnya. Dan semangat juga harus dipertahankan, jelas Shin Tae-yong.
Kiper Barito Putra, Muhammad Riyandi, saat ini sudah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia yang tengah berada di Uni Emirat Arab. Muhammad Riyandi tiba di UEA pada Kamis, tanggal 27 Mei tahun 2021 pagi waktu setempat. Muhammad Riyandi menyusul ke UEA setelah mendapatkan kesempatan kedua dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain berusia 21 tahun tersebut sebelumnya menerima panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta pada awal Mei tahun 2021. Akan tetapi, ia tidak bisa memenuhi panggilan itu karena menderita sakit. "Saya datang jam 7 pagi tadi di Dubai," ujar Riyandi. "Istirahat, lalu mulai ikut bergabung dengan teman-teman saat sarapan, sesudah mereka latihan pagi," tutur pria kelahiran Bogor, Jawa Barat. Setibanya di UEA, Riyandi tidak langsung bisa mengikuti latihan dengan Evan Dimas dan kawan-kawan. Sebab, di hari itu, pasukan Garuda tidak menggelar latihan pada sore hari karena ada agenda kunjungan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, UEA. Bersama Timnas Indonesia, Riyandi bertekad memberikan penampilan terbaiknya. "Saya senang bisa bertemu kawan-kawan lama dan yang lainnya," ujar pemain berpostur 181 cm itu. "Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk tim ini," sambung Riyandi seperti dilansir dari laman resmi PSSI. Menjelang menghadapi Timnas Indonesia, kabar buruk menghantui pemain yang dijuluki Messi-nya Thailand. Thailand dan Timnas Indonesia berada dalam grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Tim besutan Akira Nishino itu masih memiliki 3 pertandingan tersisa di grup G. Thailand masih akan melawan Timnas Indonesia pada tanggal 3 Juni tahun 2021, UEA pada tanggal 7 Juni dan Thailand pada tanggal 15 Juni. Semua pertandingan grup G akan dihelat di UEA. Menjelang pertandingan pertama melawan Timnas Indonesia, kabar buruk menghantui pemain kunci Thailand, Chanathip Songkrasin. Pemain yang dijuluki Messi-nya Thailand itu disarankan istirahat 2 minggu setelah cedera lutut yang memburuk. Chanathip yang bermain untuk klub J-League, Consadole Sapporo, sekarang terlihat sangat mungkin untuk mundur dari skuad Thailand setelah cederanya semakin parah saat berlatih dengan klubnya pada Rabu. Pemindaian telah menunjukkan pendarahan internal dan Chanathip telah disarankan untuk istirahat 2 minggu yang dapat membuatnya keluar dari skuad Thailand untuk mendapatkan tempat di tahap berikutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2022. Chanathip menderita lutut selama pertandingan J-League pada laga Consadole Sapporo dan Sonan Berumare pada tanggal 2 Mei dan telah absen 6 pertandingan sejak saat itu. Thailand saat ini tengah melakukan latihan di Dubai sebagai persiapan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Tim berjulukan Gajah Perang itu telah menjalani laga uji coba melawan Oman beberapa hari lalu, di mana Thailand kalah 0-1. Saat ini Thailand menempati posisi ketiga dengan 8 poin.